Ya, kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di iBejo Channel. Kali ini Mas Bejo mau bikin video tentang mobil ya. Ini pertama kalinya Mas Bejo bikin video mobil di bulan Mei tahun 2019. Dan nanti kalau kalian seneng dan banyak yang lihat, nanti seterusnya Mas Bejo mau bikin video-video tentang mobil. Jadi biar ada variasi sama antara mobil dan motor kayak gitu. Langsung saja, ini adalah video pertama dari Xenia. Ada tipe X Deluxe, R, R Deluxe, dan R1.5 R Deluxe. Jadi kalau misalkan yang tipe X, yang tipe paling bawah, untuk yang Green Xenia, jadi semua fiturnya di sini sudah menggunakan unit headnya berbentuk LED seperti ini. Oh, ini berarti tipe tertinggi? Bukan, mulai dari tipe terendah. Menggunakan head unit LED seperti ini dan menggunakan AC digital. Wah, keren banget Mas. Iya, jadi ini fitur yang biasanya dipakai di all new Terios. Sekarang udah ada di Xenia. Betul. Terus kalau lainnya, setirnya nggak ada? Kalau mulai dari steering semuanya sih sama, dari dashboard, apa, dari door trim sini semuanya sama. Ini sudah electric mirror. Terus untuk keseluruhan sih kebetulan kalau untuk yang Grand Xenia itu perubahan yang terlalu signifikan itu ada di bagian eksterior. Kalau di interior hanya dua item ini sebenarnya. Oh, selebihnya sama lah ya. Iya, cuman untuk di tipe-tipe, ada tipe X Deluxe, ada tipe R dan R Deluxe, nanti perubahannya juga ya kurang lebihnya sedikit banyaknya ada nanti berbagai fitur-fitur yang terdapat di tipe-tipe R. Siap. Terus kalau ini ya sama lah ya, nggak jauh beda. Jadi ini sudah ada laci penyimpanan di sini meskipun yang tipe X. Nah, ini ada tulisannya money, berarti tempat untuk menyimpan uang. Iya betul, di sini ada gambarnya ballpoint. Jadi begini. Oh keren Mas ya. Iya, jadi kurang lebihnya. Begitu. Siap. Tapi kalau misalkan nanti bapak, om, tante, mas dan mbak, kalau misalkan di sini, wah di sini harus ada ballpoint. Berarti kalau enggak simpan bolpen berarti tidak bisa. Oh enggak, jadi ini bebas. Bebas cuman, ya, jadi bebas. Oke siap. Begitu. Nah ini kalau saya lihat Mas ya, ini kalau saya duduk di kursi apa namanya kedua ini lumayanan Mas ya, lumayan luas lah ya, nyaman ya. Iya. Terus ini ada ini ada AC-nya ini yang tengah ini. Mas Bejo kan di sawah, anu nggak ada kayak gini-gini Mas. Ini lebih isis lah ya jawanya Mas ya. Iya. Jadi mungkin habis kerja dari mana kan, kebetulan sekarang cuaca di Indonesia kan lagi panas nih Mas. Lagi panas. Nah, jadi langsung masuk nih, enggak usah nunggu 5 menit dulu baru nunggu dingin baris ketiga. Jadi kita langsung masuk. Langsung kita aja. Langsung hidupin otomatis langsung dingin untuk baris kedua dan baris ketiga. Siap. Terus kalau untuk kita bicara apa namanya? Eksterior Mas ya. Eksterior itu sama kan hafal ya, itu dari depan itu lampunya. Nah, jadi kebetulan mengikuti tren mobil-mobil zaman now sekarang Mas ya. Jadi kan mobil-mobil zaman now sekarang sudah menggunakan lampunya LED. Nah, jadi untuk Grand Xenia ini mulai dari tipe X sampai tipe R Deluxe yang 1.5 sudah dilengkapi dengan lampu LED. Full LED semua. Iya, jadi untuk memaksimalkan penerangan ketika di malam hari gitu. Itu semua ya, mulai yang tipe terendah. Mulai dari tipe X, mulai tipe X Deluxe atau sampai tipe tertinggi R Deluxe 1.5. Siap. Terus kalau spion apa kayak gini semua modelnya? Ya, jadi kalau misalkan spion, jadi kita kalau yang tipe X sudah electric mirror, jadi electric seperti biasanya ya, electric mirror. Cuman kalau yang khususon yang tipe R atau R Deluxe, dia sudah selain electric mirror, dia sudah dilengkapi sama fitur retract. Oh, jadi apa itu? Retract itu kita bisa ngelipat spion meskipun kita nggak perlu buka kaca jendela. Oh iya. Jadi otomatis kan kita pencet tombolnya, otomatis dia nutup dengan sendirinya. Oke. Terus kalau untuk kan ini mobil bagus ya, kalau rumah saya kan desa-desa kan takut hilang atau apa, itu keamanan, keamanan standar apa ada perubahan atau gimana? Oh ya, jadi kalau untuk sistem keamanan dari GPS atau apa kayak gitu?
Oh, kalau GPS masih belum ada, Mas. Jadi kalau untuk istilahnya kunci anti maling ya. Ya, tapi tahun-tahun jubira ya mandare enggak hilang aja. Ya, jadi kalau gimana, untuk keamanan. Kunci keamanan, jadi kita sudah dilengkapi sama immobilizer, itu nama kerennya, cuman istilah di pasaran katakanlah itu kunci anti maling. Jadi di rumah. Nah, jadi kontaknya seperti ini. Apabila nanti suatu saat misalkan sama konsumen mau digandakan, jadi ini kuncinya nggak bisa digandakan. Oh, nggak mungkin. Jadi jangan sampai hilang, Mas, ya. Iya, jangan sampai hilang. Iya. Kalau misalkan hilang, serepnya juga hilang, waduh, itu susah, Mas. Jadi susah, kita ya? Harus register ke dealer, menggunakan surat kehilangan kepolisian, bawa STNK, bawa KTP, ya pokoknya seperti itulah, ribet ya. Tapi kan ya demi keamanan juga ya. Di bagian belakangnya sih, yang pertama perubahan dari Grand Xenia ini yang pertama adalah desain untuk lampu belakang sama di desain bumper bagian bawah. Oh, ini berubah, Mas, ya? Ya. Oh, lebih anu ya, futuristik gitu ya. Ya, jadi sudah modelnya mengikuti modern seperti ini. Ya. Terus untuk headlamp mohon maaf untuk lampu belakang jadi sudah begini. Dan untuk smart itu sudah dilengkapi antena, ini istilahnya sirip hiu. Jadi kalau mobilnya ini tenggelam, Mas, kelihatan sendiri, iya. Seakan-akan kelihatan hiu. Tapi aja sampai tenggelam, Mas. Oke. Okay. Ya. Semuanya sih sama. Ini ada wiper belakang. Semua itu sudah dilengkapi untuk wiper belakang dan wipernya ini unik, Mas. Jadi dia sudah auto wiper. Jadi ketika caranya auto wiper itu dia akan aktif dengan sendirinya. Oh. Loh, bagaimana kalau aktif dengan sendirinya? Gimana? Jadi begini caranya. Misalkan kondisi hujan, otomatis kan kita ngidupin wiper depan. Yeah. Nah, terus kita langsung pindah transmisi ke transmisi mundur, dia otomatis akan membasuh dengan sendirinya. Oke, siap. Terus kita buka, coba. Ini termasuk luas, Mas, ya? Ya, bagasinya. Ya, jadi untuk jadi ini kurang lebihnya 3 koper-koper lah, Mas. 3 koper ya. Cukup lah. Kan sahabat keluarga, Mas. Iya, betul-betul memang andalan keluarga banget. Andalan keluarga banget. Terus meskipun yang tipe X, kita juga sudah sediakan headrest untuk bagian belakang. Oh, udah ada. Jadi untuk masyarakat jangan khawatir, misalkan, waduh nanti beli yang tipe X yang duduk yang paling belakang nanti kenyamanannya kurang karena headrestnya nggak ada, oh tenang. Gak usah khawatir. Oke, okay, jadi meskipun kita beli Xenia, meskipun yang tipe X, kita tetap sediakan headrest untuk yang baris belakang. Jadi biar nggak pegel-pegel. Iya. Atau, apa lah kan ya? Ya. Ya mungkin itu dulu video kita tentang Daihatsu Xenia tipe X tahun 2019 ya. Ya betul, bersama Xenia. Nah, Grand Xenia. Jadi kalau misalkan bapak, ibu, om, tante, adik misalkan mau tanya-tanya info terkait Daihatsu, bisa langsung menghubungi saya Webby 085-236-707-333. Siap. Ingat, jangan sampai slip, jangan sampai keliru. Iya, siap. Misalkan ada Instagram mungkin ya, ini ya di bawah. Follow Instagram di Webby_Daihatsu_Jember atau di Facebook promo Daihatsu Jember Jatim. Oke, siap, Mas Webby. Sebelumnya terima kasih, Mas Webby. Sampai ketemu di video-video Mas Bejo selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Bejo. Kau di sini.